Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Okrianto, MPMK 1A013027. Saya Sumitra Jaya Firdaus, MPMK 1A013027. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bengkulu akan menjelaskan tentang mFile. Pertama-tama kami akan menjelaskan, yaitu satu definisi mFile akan dijelaskan oleh teman saya, Sumitra. Saya akan menjelaskan apa itu mFile. Di dalam MATLAB disediakan sebuah fasilitas mFile, yaitu merupakan deretan komen yang dapat disimpan dalam bentuk script text. mFile dapat berupa program atau fungsi yang dijalankan atau dieksekusi secara otomatis dengan cara mengetikkan nama file yang telah dibuat di command window. Baiklah, kita praktekkan untuk membuat script mFile baru. Kita klik new script, kemudian akan muncul jendela editor seperti ini. Jendela editor ini merupakan tempat kita untuk menuliskan script program atau komen-komen yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mFile sebagai script program. Sebagai contohnya, kita akan mencoba untuk membuat suatu program sederhana untuk hitung volume dari suatu balok. Misalkan, pertama-tama kita inisiasikan panjang suatu balok. Misalkan kita buat 5, kemudian lebar balok sama dengan 3, dan tinggi dari balok tersebut sama dengan 6,5. Untuk menghitung volume balok, kita menginisiasikan variabel volume sebagai variabel menghitung volume dari balok tersebut, yang dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk menghitung luas permukaannya, luas tersebut pada variabel luas dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang. Jika sudah, untuk menjalankan program mFile sebagai script tersebut, kita mengklik tombol run, dan kita harus syarat utamanya untuk menjalankan tersebut menyimpan script program tersebut di dalam dokumen yang kita pilih. Misalkan kita simpan balok, terus klik tombol save. Untuk melihat hasil kerja kita buka MATLAB window, command window utama pada MATLAB. Nah, didapat balok volume dari panjang 5, lebar 3, dan tinggi 6,5, didapat volume 97,5, dan luas permukaan itu dalam variabel luas 134. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mFile sebagai fungsi. Sebagai fungsi, kita buka MATLAB new script. Kita buat di sini fungsi yang akan kita inginkan. Di sini saya akan membuat fungsi untuk menghitung sisi miring dari sebuah segitiga, luas dan kelilingnya.
deskripsikan dulu fungsinya, function sisi miring luas keliling. Jadi di sini sisi miring, luas dan keliling adalah argumen output dari fungsi yang kita buat ini, yaitu output yang akan dikeluarkan ketika kita menjalankan end file ini. Kemudian lanjutkan segitiga sisi A dan sisi C sisi B. Di sini segitiga adalah nama fungsinya. Segitiga ini nama fungsinya, sisi A dan sisi B ini adalah argumen inputnya, yaitu inputan yang akan kita masukkan ketika mfile ini dijalankan. Kita mulai. Ini fungsi untuk bagian fungsi untuk menghitung sisi miringnya. Akar dari sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Kemudian untuk menghitung luas segitiganya, yaitu luas sama dengan setengah dikali sisi sisi A dikali sisi B. Dan kita jangan sampai lupa untuk menambahkan tanda titik koma ini untuk mengakhiri deretan komen yang kita buat ini. Jadi ini adalah satu deret. Untuk deret selanjutnya itu berbeda komen. Kemudian selanjutnya rumus untuk menghitung keliling. Variabelnya adalah KLL keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi miring. Sisi miring di sini kita dapatkan dari rumus yang tadi di sini kita buat, sisi miring. Baiklah, kemudian kita simpan filenya dengan nama segitiga dengan extensi file matplotlib.m. Kita save. Kemudian untuk menjalankan file ini, kita ketikkan fungsinya di dalam komen window, yaitu sisi miring, argumen outputnya tadi sisi miring, luas dan keliling segitiga. Ini nama filenya tadi. Di sini argumen inputnya kita masukkan untuk sisi A nya tadi. Sisi A ini adalah 4 misalkan ya. Kemudian sisi B nya adalah 6, dan kita tekan enter, maka mesinnya akan menghitung, yaitu sisi miringnya kita dapat sebagai berikut: 7,2111, luasnya adalah 12 dan keliling 17,211. Jadi dapat dilihat perbedaan mfile sebagai script dan fungsi, yaitu perbedaannya pada fungsi. Di sini kita lihat ada argumen output dan argumen inputnya. Jadi untuk fungsi ini bisa kita manipulasi, inputnya bisa kita masukkan sendiri. Di sini inputnya adalah 4,6,
perbedaannya dengan mFile sebagai script, yaitu jika mFile sebagai script itu kita tidak dapat memasukkan inputnya sembarangan di dalam command window. Jadi inputnya itu sudah dimasukkan di dalam script codingnya tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang display dan input. Sebelum saya akan melakukan tutorial tentang display dan input, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang arti dari command display dan input pada MATLAB. Pada MATLAB, command display digunakan untuk menampilkan teks di layar, sedangkan command input digunakan pada kalanya kita membutuhkan instruksi dengan penggunaan program untuk memasukkan parameter tertentu di awal atau di tengah program. Nah, sebagai contoh saya akan membuatkan script dan mana dengan cara mengklik menu script. Baiklah, saya akan membuat satu contoh script sederhana. Di sini maksud dari x sama dengan input yaitu fungsi dari command input, yaitu kita dapat memasukkan atau memberi nilai dari x, variable x tersebut. Kemudian kita akan mengetikkan codingan while x tidak sama dengan 10. Maksud dari while x tidak sama dengan 10, display nilai x bukan 10 dan x sama dengan x tambah 1, itu tergantung pada kita masukkan dari nilai dari variable x tersebut. Misalkan ya, kita jalankan saja contoh script sederhana tersebut dengan klik run. Sebelumnya kita akan simpan script tersebut dengan nama contoh. Jangan lupa dalam MATLAB save as tipenya dalam MATLAB code files berextensi .m. Nah, setelah kita melakukan run, maka pada command window di MATLAB akan muncul tampilan masukkan nilai x. Di sini kita dapat masukkan nilai x 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Tapi di sini saya akan mencontohkan nilai x sama dengan 1. Maka akan muncul nilai x bukan 10 sebanyak 9 kali. Munculan dari nilai x bukan 10 sebanyak 9 kali ini didapat dari script yang kita buat, yaitu dalam codingan while x tidak sama 10, display nilai x bukan 10 dan x sama dengan x tambah 1. Maksudnya yaitu jika kita masukkan x sama dengan 1, dalam fungsi while itu perulangan dicek x tersebut yang kita masukkan itu tidak sama dengan 10 atau sama dengan 10. Misalnya tidak sama 10, maka turun ke fungsi display, yaitu fungsi command display yang berguna untuk memunculkan kata-kata yang terdapat dalam tanda petik satu ini, dan kemudian akan diturunkan ke bawahnya lagi ya, x sama dengan x tambah 1. Tadi kita masukkan angka 1, jadi x sama dengan 2. Kembali lagi ke while, cek lagi sampai x sama tidak sama 10. Jika tidak sama 10, berulang-ulang sampai x sama dengan 10. Jika x sama dengan 10, maka perulangan tersebut berhenti ke n. Jadi dapat disimpulkan di sini x nilai x bukan 10 terdapat 9, dikarenakan ini x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 4, x sama dengan 5, x sama dengan 6, x sama dengan 7, x sama dengan 8, x sama 9, sedangkan x sama 10 tidak akan dimunculkan karena pada peringkat tersebut jika
nilai X minus 10 tidak akan memunculkan display nilai X bukan 10 sedangkan hasil tau N. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang control statement. Control statement seperti halnya proses program pada umumnya, kita bisa mengendalikan arah program dengan berbagai cara berupa pencabangan arah program, rangkaian berjalan tertentu ataupun loop berhitungan berulang ketika kita melakukan iterasi. Pada control statement terdapat if dan else, yang mana if merupakan statement control yang digunakan untuk evaluasi ekspresi logika dan mengeksekusi kelompok statement yang didasarkan pada nilai ekspresi. Baiklah, di sini akan saya akan mencoba membuat satu contoh eval sebagai fungsi tentang if dan else. Di sini saya akan membuat eval sebagai fungsi tentang nilai, yang mana nilai itu sebagai argumen output dengan tanda A merupakan argumen input, yang mana argumen input tersebut untuk kita masukkan nilai A tersebut. Di sini saya akan membuat contoh sederhana fungsi if else. If A sama dengan A, if A lebih besar daripada 0, nilai sama dengan 1. Else if A lebih besar daripada 0, nilai sama dengan 1. Else nilai sama dengan 0. And maksud dari codingan if A lebih besar daripada 0, nilai sama dengan 1, atau dan else if A lebih kecil dari 0, nilai sama dengan 1, dan else nilai sama dengan 0. Nah, jika nilai A kita masukkan itu sama lebih besar dari 0, maka muncul nilai output dari program tersebut nilai sama dengan 1. Apabila nilai A lebih kecil dari 0, maka yang akan muncul itu nilai sama dengan minus 1. Atau jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program tersebut akan menjalankan pada fungsi else, yaitu nilai sama dengan 0. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjalankan fungsi sebagai error tersebut. Pertama, kita save dulu dengan nama tanda, dengan save as table, mengatakan modifiers.m. Untuk menjalankannya, kita buka command window pada bitmap dengan menuliskan argumen input tanda nama kita buat fungsi fs sebagai fs sebagai fungsi tersebut dan nilai a tersebut sudah dimasukkan ke dalam, maka akan muncul nilai sama dengan 1. Maksud kenapa nilai muncul, kenapa muncul nilai sama dengan 1, dikarenakan pada codingan tersebut kita buat jika nilai a sama dengan 0 maka akan sama dengan nilai sama dengan 1. Tadi kita masukkan nilai sama dengan 3. Jika kita masukkan nilai A sama dengan 0 atau 1, maka yang muncul nilai sama dengan 1. Atau nilai sama dengan 0, maka yang muncul nilai sama dengan 0. Ini didapat karena pada codingan tersebut dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka fungsi error atau jika kondisi manapun tidak terpenuhi. Control statement selanjutnya yaitu tentang switch case. Switch case ini berkaitan dengan if else yang tadi, karena switch case ini merupakan untuk pilihan yang mencocokkan nilai ekspresi yang berbeda dalam switch dengan nilai pilihan yang berada di dalam case. Jika cocok, maka aksi dari case akan dijalankan. Sebaiknya kita bikin script codingnya. Pertama kita masukkan bilangan masukkan angka. Di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka. Kemudian di sini ada switchnya.
di sini kasus di mana modulo atau sisa bagi dari bilangan angka yang kita masukkan dengan 2 jika case 0 display sisa bagi dari angka yang kita masukkan dengan 2 itu adalah 0, maka akan menampilkan outputnya itu adalah bilangan genap. Kemudian case yang selanjutnya, case 1, yaitu jika modulo bilangan yang kita masukkan dengan 2 itu adalah 1, maka hasil yang akan keluar atau outputnya adalah program ini. Kita simpan dulu dengan nama ganjil genap. Nah, kita simpan di dalam direktori matlab dengan nama ganjil genap. Angka 2 adalah bilangan genap, di mana dari rumus modulo angka yang kita masukkan dengan 2. Angka yang kita masukkan tadi adalah 2. 2 dibagi 2, maka sisa baginya itu adalah 0. Maka akan menjalankan case 0, yaitu akan menampilkan output bilangan genap. Dan batas akhir nilai tersebut yang 40, jadi hanya sampai 39 bukan 42 karena nilai akhirnya 40. Selanjutnya yaitu tentang WLN. WLN ini penjelasannya sama seperti penjelasan pada codingan display dan input tadi, karena memakai codingan yang sama. Masukkan sebuah nilai pada command window ketika ini dijalankan, program ini dijalankan, kemudian akan mengecek apakah x ini sama dengan 0 atau tidak. Selama x ini tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan perintah display nilai x bukan 10 atau menampilkan nilai x bukan 10. Kemudian perintah berikutnya menambahkan nilai x tadi yang kita masukkan dengan angka 1, kemudian membandingkannya lagi apakah sama dengan 10 atau tidak. Untuk lebih jelasnya kita jalankan saja. Kita masukkan nilai x sama dengan 8, akan muncul kalimat nilai x bukan 10 sama dengan 2 kali. Ini karena pertama kita masukkan nilai x sama dengan 8 kita cocokkan apakah sama dengan 10.
lagi apakah nilai X sama dengan 10. 9 tidak sama dengan 10, maka akan menampilkan nilai X bukan 10. Yang kedua ini nilai X bukan 10. Selanjutnya kembali lagi, nilai X tadi ditambahkan dengan 1. Jadi nilai X sekarang adalah 10. Kemudian kita bandingkan apakah nilai X sama dengan 10, dan ternyata nilai X sama dengan 10, maka perintah di bawahnya tidak akan ditampilkan lagi. Jadi akan selesai programnya, atau fungsi end tadi, end mengakhiri program tersebut. Control statement selanjutnya yaitu adalah break and return. Jadi break and return ini biasanya ketika kita sudah berada dalam suatu loop atau perulangan, kita bisa keluar dengan break tanpa menunggu nilai akhir tercapai, atau tanpa menunggu kondisi loop atau perulangan tidak diperlukan lagi. Sementara return digunakan untuk keluar dari fungsi yang sedang berjalan. Kemudian continue ini kita pakai untuk memaksa program untuk langsung menuju iterasi atau perulangan berikutnya dari suatu loop tanpa mengeksekusi komen yang masih ada di bawahnya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang operator perbandingan dan logika. Di sini kami akan menjelaskan operator perbandingan logika AND, OR, XOR, dan negasi. Baiklah, kita akan membuat contoh dari si operator perbandingan dan logika. Misalnya kita mencari nilai AND dari 0,1, XOR dari 1,1, OR dari 1,0, negasi dari 1, dan negasi dari 0. Di sini muncul jawaban dari masing-masing fungsi operator perbandingan dan logika. Di sini pada MATLAB, hasil dari nilai N 0,1 yaitu 0 dapat kita buktikan dengan melihat tabel kebenaran yang telah saya buat sebelumnya, yaitu N 0,1 N 0,1 dapat hasilnya sama dengan 0 sama seperti pada MATLAB. Kemudian mencari nilai XOR 1,1 pada MATLAB di tempat 0,1 dapat dicapai dengan tabel kebenaran XOR 1,1 sama dengan 0 sama seperti pada MATLAB. Kemudian mencari nilai OR 1,0 didapat nilainya 1 dengan tabel kebenaran, yaitu OR 1,0 didapat sama dengan 1. Kemudian negasi dari 1 yaitu lawan, negasi dia artinya lawan dari bilangan 10. Negasi dari 1 yaitu 0, dan negasi 0 adalah 1. Demikianlah. Demikianlah tutorial tentang pemrograman MATLAB dan MFile dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.